coba bikin titik baru, teman-teman. Tembakan kedua. Tembak pertama ya, untuk titik yang barusan kita tembak. Coba sekali lagi ya, tembakan ke 8. Untuk sekelas unit tanpa regul cukuplah grouping segitu ya, 8 kali shoot dengan ada beberapa yang loncat 1 atau 2 itu karena bayangan, soalnya kita nggak pakai apa lagung atau kontres ya, cuman ini kegoyang sedikit juga geser. Kita coba siluet ya teman-teman. Satu, dua. Makan ketiga. Makan keempat. Kelima yang bawah, akan kena di sini sih. Kita coba tanpa magazine di sini target. Terakhir ya, ada satu lagi. Habis ya teman-teman, untuk target siluet habis, untuk ke kertas cukup lumayan bagus lah, sekelas unit tanpa regulator dengan 7 kali shoot grouping rapat kalau kena buruan udah hit lah itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk review akurasi Galaxy Tacticalnya cukup sekian aja. Buat teman-teman yang berminat dengan unit Galaxy Tactical ini bisa hubungi kontak saya di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.